Jadi Elvira adalah sahabatku dari 10 tahun lalu. Dan aku sudah 3 kali menjanjikan tapi melewatkan hadiah ulang tahunnya. Dan aku bilang akan mengasih dia sepatu Nike. Dia sudah kirim gambarnya waktu itu, tapi tidak kubelikan karena lupa. Bukan karena dilarang orang, karena lupa. Memang banyak yang sering mensalahartikan persahabatan kita berdua sih. Cuma memang tidak ada yang melarang aku membelikannya hadiah lah. Salah satu best moment dari Elvira Kambe adalah dia sempat menjadi penasihat finansialku. Karena waktu tahun 2000, sebelum COVID, 2019, aku pernah menaruh deposito dengan bunga yang bagus. Dan bunga yang bagus ini dikasih atas dasar persahabatan kita. Jadi dia kerja di salah satu bank. Jadi rencananya mudah, aku akan mengundang Elvira dan teman-teman lainnya ke Kabal untuk makan malam bersama. Next thing, karena video ini tidak bersponsor, aku akan mencuri iWatch-nya di iBox dengan cara hipnotis. Ini mantra hipnotis yang kupelajari dari Gunung Patah Hati karena selingkuh. Memang ada gunung seperti itu ya. Aku cinta Dennis dan Uya, Kuya, prank settingan dan iklan judi yang terbaik. Hanya dengan mengucapkan mantra itu, aku percaya karyawan atau pegawai iBox akan langsung memberikan aku Apple Watch. Let's go. Aku cinta Dennis dan Uya, Kuya, prank settingan dan iklan judi yang terbaik. Berhasil. Oke, kita cari pita dulu, kalau bisa yang paling murah. Let's go. Ini harganya 4.000 ya. Bagus, sudah bagus, murah lagi. Guntingnya tumpul, sama seperti perasaannya badaku tumpul, boy. Dulu tajam sih, awal-awal yang tajam ya. Berapa, Sobat? Pas, doi pas. Sayang-sayangnya putus. 3.500. Hey, kita udah di Kabal sekarang. Kenapa saya pilih sini? Karena genrenya masuk denganku. Nanti temanku akan datang dan aku akan menutup matanya. Oh, pokoknya lihat aja. Oke, let's go. Oh ya, buat kalian yang mau menjodoh-jodohkan aku dengannya, kita ini udah kenal dari 2009. So, we don't have any love story. Dan lagi, ini pacarnya. So, here we go. Kita langsung aja. Dia enggak tahu aku mau kasih ular sih. Ada turunan. Fir, dalam hitungan ketiga buka. Ya. Tunggu lama, tunggu lama. Oke, 1, 2, 3. Hey. Wow. Apa ini? Coba buka. Woo. You like it? Yay. Thank you. Hadiah apa ini? Dalam rangka apa? Jadi aku udah melewati 3 kali ulang tahunnya. Waktu itu aku bilang mau belikan sepatu, tapi sorry. Nike waktu itu sih, Nike waktu itu. Nah, di sini ada lagi satu. Dia ingin tahu ada isi di dalam. Yeay! Oh, ini prank. Nah, it's not prank. Mau unboxing kan? Unboxing. Sorry ya. Menjodoh-jodohkan aku dan dia. Tahu kita dari tahun 2009 ini tidak ada aneh-aneh. Lebih dari 10 tahun. Ya, lebih dari 10 tahun. We support each other. Dan lagi ini udah mau kalian kejin jam pagi ya kan? Iya dong. Harus. Sudah kunci di vlog ini, boy. Nanti muter lagi klip. Kalau enggak jadi. Enggak mau. Hai. Ibu. Sorry. Ya. Ya mak. Noni, Koko. Wow, double surprise! Like China did rock. Put a hold of work like she went and got a job. Everybody hit man, welcome to the mob. Pull up in the same time as money, but money can make no time. All of my messages are so dumb. Answer the phone in my car. Another whip or some, yeah, a different one. Fuck up another vip or some, I've been killing them. Smoke another zip or some, Billy Kimber up. It ain't safe, it ain't safe. Got them guns in my rape, got them ones everywhere. She got them buns in my face. I got girls on the pole like they tryna win. What happened last night, man? I don't know, sir. Berapa tadi malam? Oh no. Oh no. Belum tambah iWatch 2 ya? Yes. Oh shit. Kayaknya kita menuju bangkrut part 2.
Sampai jumpa di vlog selanjutnya.